Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya berada di hutan Jumbleng, tepatnya di Desa Sudo Sukmo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Kali ini saya berkunjung ke Pak Ruah. Dengan kemarin yang video pertama itu, Pak Ruah berpesan kepada saya untuk sedikit memberikan kenang-kenangan atau foto, bingkai foto terkait dengan kegiatan yang ada di Dusun Sudo Sukmo. Dan kali ini saya tidak sendiri, ditemani bersama teman-teman tim komunitas dari Pekalongan. Namanya apa, Mas? Pekalongan Jos. Pekalongan Jos. Nah, kali ini kita akan menuju ke salah satu gubuk yang ada di tengah hutan, yaitu gubuk Pak Ruah. Dan ikuti terus videonya. Jangan lupa subscribe ke channel Kula Nuwun. Yuk. Pak Upian, Mas. Inilah teman-teman perjalanan dari teman-teman komunitas sudah ngos-ngosan. Wow, jalannya sangat ekstrim. Jalannya bengi ya. Kita rumah Bapak Ruah, itu dia rumahnya, dan suasana sedikit gerimis dan keringat pun keluar bercucuran karena jalan dari bawah menuju
ke atas itu kurang lebih jalan kaki 30 menit. Terima kasih buat para sedulur-sedulur Joser semuanya yang sudah berkenan ikut membantu hadir dalam kegiatan Baksos ini, baik membantu tenaga, waktu, dan materi tentunya. Terima kasih. Kos-kosan teman-teman, ini alhamdulillah kita sudah sampai ke Gubuk Pak Ruah, dan alhamdulillah setelah sampai di sini baru turun hujan. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang Pak Ruah, dan teman-teman ini ingin mengetahui penasaran yang seperti apa. Ikuti terus videonya ya. Ini perlu difikirkan loh ya. Kita kesini tuh harus pakai helikopter. Mana bayar ini ya. Ngomong kargo. Maksudnya kan tanpa penerangan kan. Ya mungkin apapun pilihannya Pak Ruah, apapun alasannya itu sudah jadi pilihannya. Pak Ruah kan berpetualang. Hujan kah ya, hujan. Mas Pak nyerah, Pak Prenewe Pak nyerah, Pak nyerah. Saya. Kayak jaremu perjalanan ini. Ngeri. Yo, kurang lebih padha ring buruk mati. Jadi gede. Mati. Emang buruknya sebelahnya ini. Pasti. Sampe sing arep ndang wae iki. Wong pira? Aku iji, Pak. Hah, pira? Kopi jia. Sejuta? Ora iki, Kap. Ana akeh to. Ya, tapi gelasnya pono. Oke. Ini malah judulnya yang repoti jenengan, Pak. Wah, boten napa-napa sih, Mbak. Wong buruh mrene malah aku seneng kok padha bae kok. Kados niku nggih. Ya, nah, wong kanca-kancanan biasa. Kanca-kancanan. Nyong-nyong ora kuwo. Nyong senenge mangan sego megono. Dijamin kan angene ora usah diet, kan. Langsung dhewe setiap hari. Terus 5 apa 6? Panjang harus godok, mau apa, Pak? Ya, saya mau, mau. Mau. Berarti gue ikut orang gue dewe, lulu, ini, gawe. Bener apa itu? Ya, dewe berarti gue ikut ini. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di Gubuk Pak Ruah bersama komunitas Pekalongan Jos, dan saya kemarin sudah berjanji kepada Pak Ruah bahwa Pak Ruah menginginkan foto, dan saya sudah di nanti-nanti Pak dari minggu kemarin, tapi alhamdulillah hari ini bisa berkunjung ke sini bersama teman-teman dari komunitas Pekalongan Jos, dan ini akan saya serahkan Pak Ruah. Ini semoga bisa menjadi kenang-kenangan buat sampean untuk kedatangan saya di sini, dan ini ingin sedikit bertanya kepada Pekalongan Jos ini. Pekalongan Jos itu apa sebenarnya, Mas? Bisa disampaikan ke teman-teman? Baik, terima kasih. Pekalongan Jos itu sebuah komunitas kecil yang terdiri dari mayoritas anak-anak muda. Pekalongan Jos sendiri bervisi misi menjalin tali silaturahmi antar sesama dari kalangan manapun boleh merapat gabung bersama Pekalongan Jos. Dan visi utama adalah Joko Seduluran. Joko Seduluran itu sangat penting baik di masa sekarang maupun masa lusa. Dan apabila tidak bisa menjalankan visi misi tersebut, kita tidak bisa mendapatkan kegiatan bonus kegiatan seperti Baksos seperti kali ini. Karena Baksos itu bagi kami Pekalongan Jos sangat penting. Tapi itu termasuk bonusnya berarti? Bonusnya, bukan visi misi tapi bonus. Bonus dari komunitas Pekalongan Jos. Dan tujuan Baksos sendiri adalah bagaimana kita belajar bersama-sama tentang memanusiakan manusia itu sangat penting. Karena saya pernah membaca dalam artikel itu, apabila kita belum bisa memanusiakan manusia,
itu belum disebut manusia yang sempurna. Oh, iya, iya. Kalau kita sudah bisa belajar memanusiakan manusia, ya satu langkah kita menuju yang sempurna. Begitu kira-kira. Begini mas, terkait dengan Pekalongan Joski, aksi-aksi apa yang sudah pernah dilaksanakan selama ini? Oh ya, siap. Dari awal berdiri Pekalongan Jos tanggal 7 bulan Juli tahun 2020, dan kita selalu ada kegiatan baksos-baksos lain, seperti kalau di wilayah kabupaten maupun kota Pekalongan ada bencana, taruhlah banjir, kita juga bergerak bakso seadanya. Dan hasil bakso itu penggalangan dananya ya dari sedulur-sedulur Pekalongan Jos semua yang berkenan hadir membantu urunannya pun tersebut berupa macam-macam, ada yang urun waktu luang, ada yang urun tenaga, ada yang urun materi. Wis kuwi luar biasa banget bagi kami Pekalongan Jos. Mas, apakah ada dari dana-dana lain selain dari anggota? Ya, kita selalu bekerja sama dan bersinergi dengan teman-teman. Kebetulan kita punya admin yang ada di luar negeri, di Hong Kong tepatnya. Kita juga bekerja sama, saling komunikasi. Apabila ada kegiatan baksos, kita hubungi, kita konfirmasi penggalangan dana dari sana. Itu siap. Dari luar negeri berarti? Ya, dari luar negeri. Alhamdulillah kita ketemu orang-orang baik semua. Gini mas, selain dari kumpul-kumpul ini, apakah ada kopdar khusus atau ada lewat media-media sosial untuk berkomunikasi itu mas? Itu punya saya, Shay. Untuk kopdar, sebenarnya kita itu agendakan 2 minggu sekali. Cuma karena keterbatasan waktu juga semakin banyaknya grup, jadi kita lebih ke internal aja. Intinya kita medianya kalau nggak WA, ya mungkin kita lewat sharing-sharing lewat grup Facebook gitu. Paling kayak gitu. Terus kegiatannya lain atau adapun kita maksudnya menghadiri kegiatan lain pun itu sebatas gitu loh. Intinya kita tetap memprioritaskan bahwa kegiatan kita untuk Pekalongan Jos sendiri tetap visi misinya itu kita biar nggak keluar jalur gitu loh, Pak. Untuk media sosial kita ada Facebook ya, Mas ya. Kita ada Facebook Pekalongan Jos, tapi maaf untuk grupnya sendiri bersifat privat. Jadi hanya mereka kita undang atau enggak ada saran baru kita masukkan gitu. Kita enggak ke go public itu enggak, emang sengaja dibikin kayak gitu biar lebih mengeratkan antara anggota aja gitu. Mungkin ada semacam dari teman-teman mungkin yang menyaksikan videonya untuk menginginkan merchandise seperti kaos atau gimana, itu harus menjadi anggota atau gimana? Sebenarnya kalau kita kaos itu ya kita tetap membuat kaos, kayak kita ada payung, ada semuanya gitu loh, merchandise dari yang ringan aja dah, kaos kayak gini kita pasarkan, hasilnya itu kan kita untuk kegiatan seperti ini, Pak, gitu loh. Hasilnya untuk kegiatan ini taruhlah kita ada income berapa, jadi kita lumayan lah buat sekedar bantu-bantu orang sekitar kita yang lebih membutuhkan kayak gitu. Cukup, terima kasih. Berarti ini sudah sampai dan kita sudah ngobrol tentang Pekalongan Jos, dan mungkin ini yang terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus channel Kulon Won. Dan kami mungkin akan pamit ke Pak Ruah karena waktu sudah sore dan cuaca sudah agak mendung, akan hujan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibni Abdillah. Alhamdulillah ini sudah sampai di lokasi baksos kita, baksos Pekalongan Jos yang bekerja sama dengan PMI Hong Kong. Kita ada kenang-kenangan dari komunitas kami Pekalongan Jos dan PMI Hong Kong, teman-teman kita yang bekerja di Hong Kong dari TKI. Sedikit kenang-kenangan ini semoga bisa membantu Pak Ruah dan bermanfaat. Semoga diterima. Ya, terima apa adanya ya. Ya.
dan ini ada juga sedikit rezeki dari teman-teman komunitas dan teman-teman PMI Hong Kong Palongan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, teman-teman.